Oke teman-teman, jumpa lagi bersama channelnya Apri Perjuangan. Shalom dan Assalamualaikum. Wah teman-teman, ternyata mama hari ini panen daun singkong lagi. Nah mama ada di sana teman-teman. Kita langsung menuju sana ya teman-teman. Lihat mama metik daun singkong. Sudah kurang lebih seminggu kayaknya teman-teman gak diambil. Halo mak, selamat pagi. Jam berapa tadi mama kesini? Setengah delapan. Wah. Sudah semingguan nih Maya belum diambil kan? Iya, seminggu. Mau dipanen semua kan nih Mak? Iya, kalau ada 30 ikat nanti. Dipesan sama langganan Maya, disuruh ambil karena stoknya di sana habis. Dua hari nanti mau dipanen nih Maya. Besok lagi ya rencana. Iya. Nanti seberang sungai itu masih ada lagi. Tumbuh gak pakai sekudi sana ya? Belum kulihat-lihat. Enggak tahu. Tumbuh kayaknya. Subur banget teman-teman. Panjang-panjang lagi deh daunnya Maya. Enggak lebar-lebar nih. Begini kalau ada satu mingguan memanjang daunnya. Terus kalau diambil cepat dia bundarnya. Iya, saking suburnya ini kan. Ini sudah kali ini. Banyak apa kita? Banyak. Wow. Rencana besok lagi mau dipanen teman-teman. Nah ini lombok yang Bang Ipan sering ambil di hutan teman-teman. Saya juga ada tanam teman-teman, tapi tidak banyak. Hanya ada kurang lebih 7 pokok, kalau tidak 5 teman-teman. Nah ini bayamnya teman-teman ya. Rencana sore mau dipanen. Subur banget teman-teman. Tapi rencana ini mau dibawa pulang buat dikonsumsi teman-teman. Buat dimasak. Nah ini lagi teman-teman ya. Super banget. Banyak lagi anakannya tuh mak. Ini belum ditanam di samping itu. Tapi belum dianu. Maunya dicangkul dulu bak. Yang mana? Yang di samping ini. Satu kalong. Sedih kalau ayam bak. Yang ini? Iya. Tapi gak bisa ya ayam. Baru ada mama ayam lagi. Ini kata mama ayam. Kalau di situ-situ ada apa? Yang ayam tua tuh dua aja anaknya. Mari telur dan tetasi. Satu aja yang dia tetasi semua tuh 9. Yang mana itu? Ada yang warna hitam. Yang besar. Belum ada masak gak cempedaknya? Enggak tahu. Ini bukan obat kayak jadi, Mak? Bukan. Yang dalam ciri Cina berarti itu ya? Mm-mm. Tanya apa di dalamnya? Ini sukanya tunggu di pot-pot itu. Itu banyak yang dibawa tuh. Itu yang bagus juga diminum-minum. Buat apa deh? Orang asam murut apa kah?
mikir nih lewat lagi. Mau ambil launching kok ngajak ke mikir enggak ya? Mikir nanti kan kalau sempat gua ambil tiga-tiga itu. Tante ada ambil ubinya nih, umpuknya mak. Dorong sering goreng di sana. Ya umpuk kalau masih muda dia, kayaknya itu masih bisa itu. Kalau yang ini kan tuh abis itu sudah ini, berapa tahun. Oh masih umpuk pulang tante. Ini gak bisa sudah karena ini kayak 4 tahunan sudah ini. Gak pernah diganti, kalau diganti kan setahun dia ganti lagi dia. Bisa gak mau bawa? Bisa lah. Ada dulu berdua. Nah besok lagi aku datang ambil kalau udah habis lah. Aku pengen bawa turun sepuluh-sepuluh dekat. Kalau gak ada ikan-ikan bisa kuang. Begini. Banyak pas udah tuh, besok lah lagi. Enggak. Udah lah. Hah? Udah lah kali. Ada 20 kah? 25. Belum ya? Sudah komen ke semua yang situ. Sudah yang situ. Harganya masih sama kah, Mak? Sama, kalau singkong itu memang tidak anu. Terantik itu 3.000. Yang mahal sayur, ada 20 ikat semua mak ya. Rencana mau tambah kan? Iya. Mau ambil 10 ikat lagi. 10 ikat. 5 ikat. 5 ikat lagi teman-teman. Jadi mama mau ambil 25 ikat. Oke lah mama lanjut lah ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Kita lanjut di next video selanjutnya. Salam perjuangan, tetap survive teman-teman. Dadah lu, Mak. Dadah. Teman-teman, shalom dan wassalamualaikum. Bye.